Cua Mina, kembali lagi bersama aku, Lenzi. So, pada video kali ini kita bakal mainin sebuah data pack yang lagi booming-boomingnya nih guys di kalangan para YouTuber Minecraft. Yaitu adalah para YouTuber Minecraft nge-trade barang OP cuy. Oh my god. Well, sebenarnya aku udah lama banget pengen nyobain data pack ini sih, cuman baru bisa sekarang gitu loh guys. Gimana sih rasanya ketika kita trade sama YouTuber-YouTuber terkenal dan kita mendapatkan barang yang sangatlah overpower gitu loh guys. Penasaran gak? Penasaran gak? Pastinya dong. Oke, jadi sebelum kita mulai, pastikan dulu lah ya kalian klik tombol subscribe-nya bagi yang masih baru di channel ini. Dan juga jangan lupa kasih aku like sebanyak-banyak. Oke guys, biar aku makin semangat untuk upload video buat kalian setiap harinya, oke? Mantap! So ya, tanpa basa-basi, mari kita mulai guys. Let's go to the go, go, go! Oke, ini kebetulan banget aku nge-spawn-nya pas banget nih guys. Yes, di belakangku ada sebuah desa yang kayaknya cukup menarik nih. Jarang banget aku lihat sih kayaknya ya. Soalnya ini di sekitar-sekitar air gitu gak sih? Oh, look at that. Dan di situ ada Beacon Cream. Oke, ini adalah YouTuber Minecraft pertama yang kita temui. Dia bakal nge-trade apa nih sama kita by the way? Oh, dia farmer guys. Yes, dia farmer. Aku nggak punya sesuatu nih. Mohon maaf. Jadi kita lihat dulu lah ya. Di sini tuh ada apa-apa. Kita ngejarah-ngejarah dulu lah ya. Faktor masih kismin gitu kan. Masih kismin. Jadi kita nge-trade barang dulu lah cuy. Hey, punten. Oh, ada Teguh guys. Ada Teguh di sini. Hai Teguh. Hai Teguh, kamu ngejual apa? Gila, 60 emerald buat Frostwalker 2. Oh my god, Z so expensive. Punten Teguh, apakah kamu punya sesuatu di sini? Oke, tidak ada. Never mind. Oh, look at this. Di sini ada villager. Guys, ini pertama kalinya aku melihat gurita. Gurita apa ini, woi? Glowing. Ini gurita yang update terbaru gak sih? Iya gak sih di 1.17 ini pertama kali aku lihat guys. Aku lihat-lihat di sini tadi ada Steve kan ya. Nah ini nih Steve nih. Kayaknya Steve ini kayak jobless gitu gak sih? Jobless. Oh di sini ada Blaze Furnace nih. Kamu kerja di Blaze Furnace inilah. Ini kan bisa kocak. Woi, woi, ini Blaze Furnace. Anda kerja pak? Kerja pak? Kerja pak sana pak? Aku penasaran nih kalau Blaze Furnace ya di apa nih dia nih? Oke, kayaknya kita bakal ambil kayu dulu aja nggak sih biar mempermudah kita untuk mengambil barang-barang yang bisa kita bikin buat bantu villagernya gitu loh. Punten, punten, aku ambil dulu ya. Aku ambil dulu ini. Nah, paling tidak membobol ya rumahnya lah ya. Nih, ini masih ada penutupnya nih guys. Kita bisa membuat yes ini. Nah, kita bisa bantu dia nih sekarang guys. Kita coba ya. Aku penasaran nih, Blaze Furnace bakal membuat villager atau Steve itu bakal jadi siapa gitu loh guys. Nih dia nih. Nih, kita ambil ya. Coba. Oke, kita ambil Blaze Furnace-nya. And boom. Wow, jadi Z Tutu dan dia ngejual iron helm sama iron boots. Berarti dia ngejual ini ya guys, yang ngejual armor gitu loh guys. Well, not bad sih. Siapa itu? Di situ aku melihat ada The Dreamcraft. Nih, ini kayaknya lumayan nih villager-villager di sini. Lumayan ini ya, lumayan lengkap nih kayaknya nih. Banyak YouTuber yang berbeda. Kita lihat di sini. Kok nggak bisa? What? Wait, what? Adit kok nggak ngejual apa-apa? Ini jangan-jangan dia jadi ini, guys. Adit jangan-jangan jadi jobless ini. Tahu nggak sih yang villager yang baju hijau itu? Kan itu kayak bener-bener neet gitu loh. Oh, itu ngapain? Itu sumpah ngapain itu, woi? Itu Naki bukan sih? Dia ngapain, woi? Bentar aku lihat dulu, guys. Aku lihat dulu dia ngapain gitu loh. Punten, di sini bukan sih? Oh, ternyata Naki barang bebekku. Oh my god, oh my god, ada Rian guys, ada Rian. Oke, bentar. Nih, bisa masuk nggak bisa keluar lagi mereka nih guys. Naki ngejual apa? Oh, Naki di sini jadi cleric guys. Dia menerima rotten flesh. Itu Rian. Beb, sayang gimana nih cara untuk menggapai Rian guys? Mohon maaf. Susah banget menggapai Rian ini. Nah, ada di sini. Rian ngejual. Oh,
dia menerima call, guys. Ini kayaknya sesuatu yang paling gampang gak sih kita dapetin, guys? Ya, buat sekarang call paling gampang sih ya, setelah gue pikir-pikir, cuy. Ada Elestial! Aku denger-denger ini adalah ya YouTuber yang paling OP di thread. Barangnya, kita lihat dulu ya. Oh, dia butuh clay sama emerald ya. Clay bisa lah ya, clay bisa lah ya ini. Clay bisa lah ya, faktor kita ada di sekitar laut ini, guys. Aduh, clay paling gampang sih harusnya ya, karena kita di sekitar lautan. Bentar, aku harus cari dulu nih. Clay, where are you, clay? Where are you? Itu kah? Oke, oke, ada clay, guys. Ada clay di sini. Clay nggak sih? Atau bukan? Oh, clay, oke, okay. I did this. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Bagus. Let's go, ada 24 clay. Oke, okay, sekarang saatnya mencari Elestial. Elestial, where are you? Wah, Elestial, guys. Ini nggak boleh dihilangin nih, guys. Nggak boleh sampai hilang Elestialnya, guys. Oke, okay, itu dia. Oke, okay, Elestial, come to me. Gampang lah ya, harusnya clay ini mah. Kita butuh 2 saja, oke? Okay? Nah, aku dengar-dengar di sini biar mereka barangnya menjadi OP itu, kita harus ngelempar emerald ini ke mereka gitu loh, guys. Ya enggak sih? Bentar. Ini jangan sampai kena ki dulu nih, jebret. Wow. Oh my gosh, mereka tiba-tiba kakek bunshin. Enggak kakek bunshin itu namanya. Gimana ya? OMG! Ada purpur block, ada spawner, ada obsidian, ada cray obsidian, ada beacon banyak buat satu emerald doang. Block of emerald. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Guys, Elestial tadi mana? Kemana Elestial tadi? Where are you? Where are you? Elestialnya menghilang. Tidak, aku berpaling bentar, dia langsung hilang, guys. Tidak. Emeraldku. Oh, itu dia, guys. Dia di situ. Untung aku lihat. Oke, okay, aku belum sempat trade emerald soalnya. Oke, okay, bentar. Elestial, where are you? Dia dikeluar lagi, guys. Sumpah. Sumpah Elestialnya enggak bisa diem, guys. Elestial, bentar. Marvel, sabar. Aku trade ini dulu. Dan aku pun menjadi kaya. Oh my god. Oh my god. I'm so rich. I'm so rich, guys. Sumpah aku rich, guys. Aku rich. Oh my god. Oke, okay, trade lagi. Kita trade lagi lah ya. Oke. Langsung auto kaya, guys. Oh my god. Dude, look at this. Block of emerald so many. Dengan ini kita bisa belanja lah ya sama YouTuber-YouTuber lain mah, guys. Oke, okay, thank you so much Celestial buat modal pertamaku ya. Sekarang kamu kenapa ngejar Naki mulu, yang? Kenapa ngejar Naki mulu? Kalian kenapa berduaan mulu? Nggak boleh gitu. Anda ngapain tadi, heh? Anda ngapain? Ngapain ada ngejar-ngejar Ian? Heh, nggak boleh. Naki, kamu nggak boleh deket-deket, oke? Okay? Nggak boleh deket-deket, Naki. Sini dong, yang. Nggak bisa dilur apa ini? Ya ampun, ya udahlah, nggak apa-apa. Mereka berteman, guys. Positive thinking, mereka berteman kok. Oke, okay. Kita coba lempar ke Ian. Oke, okay, jebret! Wow, oke, okay. Sayangku evolusi dan dia ngejual Trident, Netherite Fort, Netherite X. Oke, okay, langsung OP aku, guys. Asli aku langsung OP ini, guys. Sumpah, langsung ada Trident, langsung ada Totem of Undying. I am so rich and I am also overpowered now. Gila, bebekku kaya. Gila. Mana bebekku? Beb, sayang, where are you? Nah, Naki kamu di sini aja. Mending kamu jadi ya peliharaanku aja di sini, enggak boleh keluar, oke? Okay? Jahat banget sumpah. Oke, okay, canda guys, canda. Oke, okay, kita lihat Naki dia bisa ngejual apa nih, guys. Kita coba ya. Jebret gaming. Oke. Okay. Kita lihat dia bakal ngejual potion. Oh, Naki di sini menjadi ini ya, guys ya, penyihir, guys. Ada ender pearl. Wow, langsung kaya, guys. Easy busy untuk ke ini ya, ke DN ini, guys, dengan adanya Naki ya. Oh iya, Nelson, guys. Nelson mana by the way? Ih, sumpah Nelson hilang, guys. Tidak, Nelson hilang. Oh, oke, okay. Saatnya kita bakal mengambil ininya saja dan kita mencari villager yang masih non-job ya, yang masih jobless. Nah, ini nih. Ini bukannya tadi jadi satu tuh ya? Oh, bukan, guys, beda ternyata. Oke, okay, saatnya kamu menjadi jebret, Nelson. Ayo jadi Nelson, buruan. Jadi Nelson, woi.
Kenapa kamu malah melihatku seperti itu? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Kamu gak boleh jadi Zetutu. Oh ya, by the way, tadi Zetutu di mana ya, guys? Aku belum lihat. Nah, dia menjadi Nelson. Oke, sini kamu Nelson. Sini kamu Nelson. Trade barang sesuatu padaku. Oke, Nelson menjual makanan ya. Makanan dan juga... well, aku butuh ya enchanted golden apple saja karena kita sudah sultan, guys. Ya enggak sih? Kita sudah sultan. Jadi kita tinggal makan enchanted golden apple gitu loh dari Nelson, cuy. Langsung OP kita, guys. Yo, thank you Nelson. Aku butuh makanan dari tadi ya. Sekarang kita mencari Zetutu. Nah, ini bebekku. Ha. Oke, sayang, kamu nggak boleh kemana-mana, oke? Eh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kamu nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana, oke? Nggak boleh kemana-mana. Jangan, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Kamu harus di sini. Biar nggak kemana-mana, oke? Lanjut, kita bakal nyari Zetutu tadi nih. Zetutu kemana dah? Zetutu, where are you? Oh, ini dia, guys. Oke, panjang umur. Sekarang kita bakal bikin Zetutu. Yes, ngejual apa nih? Harusnya sih dia ngejual armor ya. OP armor. Sumpah, kita sultan. Sultan full netherite, guys. Let's go, tanpa harus bersusah payah. Kita langsung memakai full set netherite, guys. Wow. Look at me, look at me, look at me. Seorang cewek yang lemah sekarang menjadi OP, guys. Oh my god. Protection 10, semuanya serba 10, guys. Gila, easy peasy ya. Ini yang belum siapa, by the way, guys? Siapa yang belum ya? Nah, ini Teguh nih, guys. Ini Teguh dan di sini ada yang jobless nih. Nah, kayaknya aku harus memberikan apa ya? Cara bikinnya gimana ya, guys? Cauldron, lectern gitu kan, stone cutter. Ini Rian, kasihan banget ya. Kasihan banget. Kasihan banget Rian, aku giniin. Mohon maaf, sayang. Ya udah, kamu bebas, kamu bebas. Oke, oke, kamu bebas ya. Gemesin banget sumpah skinnya. Ya ampun. Oke, lanjut guys. Kita bakal membuat sebuah barrel dan kita bakal mencoba ke villager yang jobless tadi. Dia bakal ngejual apa gitu loh. Kalau enggak salah di sini tadi kan ya. Ah, ini dia guys, yang jobless. Nih, ngapain ada double beacon cream gitu kan. Oke, kamu di sini menjadi fisherman. Jadi astonishing. Astonishing ngejual apa? Ikan kah? Ini bang, 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 astonishing. Bom, bang Rezon. Ya, kepala Elestial yang berubah, guys. Bom. Nah, astonishing ngejual apa nih, guys? Oh, axolotl spawn egg. Oh my god, fishing rod. Ya udah, aku butuh axolotl saja karena imut. Thank you Bang Astonishing. Sekarang aku harus mengganti job-job mereka yang double nih guys. Oh, ini ada juga nih guys yang masih kosong nih jobnya nih. 1 hour later. Oke, kita bikin yang namanya furnace. Dan ya, kita bisa bikin smoker, nice. Oke, dengan smoker ini bakal jadi youtuber yang mana ya? Penasaran aku guys, sumpah. Oh, ini dia, let's go. Jadi siapa jebret? Hai, ayo kerja. Jadi Mimi. Ada Mimi. Hai Mimi. Hai Mimi. Mimi ngejual apa dah? Kita coba jebret. Oh, langsung berubah menjadi butcher alias koki kayaknya ini ya. Soalnya ngejual makanan, guys. Tuh lihat, lihat. Makanannya ada kuket-kuket semua nih. Yes, butcher berarti ya. Sepertinya nggak ada lagi villager yang nganggur nggak sih? Udah habis kayaknya guys. Udah pada bekerja semua guys, pada rajin. Ya ampun, ya ampun. Oke lah, mantap. Alright guys, so yeah, that's all of it for today's video. Jadi ternyata ngetrend sama para youtuber Minecraft asik banget ya. Lihat aku sekarang full netherite armor guys. Dan aku mempunyai banyak barang OP di sekitarku. Dan juga axolotl-axolotl yang imut. Ah, kawaii. Jadi ya, thank you banget ya guys ya yang udah nonton sampai habis. And yup, sekian dulu. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye guys, thank you. Hi Rian. Bye-bye.